Okey tu, yang terakhir ini berita baru keluar tu Ahli Parlimen Jelun yang tadi yang mengatakan kerajaan meraihkan kemenangan ni alien ni dah tarik balik dakwaan tu. Itulah. Benda ni kalau berulang rosak. Bagi saya simple lah, kalau berterusan orang buat fitnah, dia minta maaf, tarik balik, tak ada tindakan. Hancur negara ni. Hancur. Bagi saya kena ambil tindakan yang betul-betul drastik. Bab ni kena ikut Mahdi. Diktator. Kena ikut Mahdi. Mahdi ni kalau kaki tu dah ada penyakit, dia potong. Dia potong. Dia takkan bazir masa. Tapi kita ni terlalu berlembut. Kalau kita biarkan masa. Saya takut lepas pilihan raya yang ke-16 nanti pimpinan-pimpinan kita kata, kalau aku tahu dulu aku haramkan TikTok. Kalau aku tahu dulu, lama aku ambil tindakan dia orang ni. Duk kata aku pelantar lah, apalah semua kan. Kena ambil tindakan. Tapi kalau kita nak nampak kita ni meraihkan kebebasan bersuara, kita nak pastikan kita punya rating dalam international, apa dipanggil, human rights punya ranking cantik kan, dalam keadaan TikTok pun tak boleh kawal, we are actually digging our own grave. So tunggu je lah, nanti lepas pilihan raya 16 untuk kita merintih ataupun menyesal. Saya kena cakap benda ni sebab kita hari-hari kita berada di bawah. Kita tahu keadaan di bawah. Kita tahu betapa tak rasionalnya rakyat Malaysia hari ni. Semua orang marah, buta-buta marah. Kerajaan cuba buat macam-macam benda baik, tapi benda baik ni langsung tak pernah di-appreciate. Kalau nak kira benda baik ni, Dato' Najib pun buat macam-macam. Last kali Dato' Najib, di mana tempat ni? Dia dihumban ke penjara oleh rakyat Malaysia ni. Bukan orang lain yang umban ni. Yang tak bersyukur, dah dapat BRIM, dah dapat Kedai Rakyat Satu Malaysia, dah dapat bantuan awal persekolahan, dah dapat subsidi tu, dah dapat Klinik Rakyat Satu Malaysia, Kedai Kain Satu Malaysia. Macam-macam Dato' Sri Najib buat. Last kali dihumbannya kerajaan Dato' Sri Najib, Dato' Sri Najib hari ini berada dalam penjara. Itu sebab saya harap kerajaan hari ini sedar bahawa kalau pilihan raya berlaku sekarang, we are not going to win this election. Kena sedar ni. So kena fikir macam mana nak perkukuhkan jentera media sosial parti umpamanya. Kita ada berapa parti komponen? 18 parti komponen. Beri keutamaan kepada jentera media sosial parti-parti ni. Kalau duk fikir nak bagi media buy pada orang yang tak ada loyalty, orang yang belasah kita kuat tapi nak melaporkan benda yang neutral untuk memenuhi media buy dia tu, dia buat ala kadar je. So you faham-faham sendirilah. Jangan cakap kita tak cakap. Kita dah beritahu. Kita dah beritahu. If election happen today, we are finished. So sebelum terlambat, bukalah mata. Bukalah mata. Betulkan jentera-jentera penerangan parti. Empower lah. Empower. Rancakkan. Pastikan mereka ni boleh menguasai TikTok. Sarang fitnah. Kalau tak boleh, kau buatlah sesuatu. Kalau berterusan, kita tak boleh kontrol fitnah yang dilontarkan oleh TikTok ni. Di TikTok. Bila kita menjawab, laju je kena ban. Bila musuh kita gunakan TikTok tu untuk menyebarkan fitnah, sukar untuk kita kawal.
eh, you got to do something. Minta maaf cakap lah, eh, minta maaf cakap. Saya boleh jamin kerajaan ni akan menyesal kerana tidak bertindak tegas. Saya boleh jamin. Just wait and see. Mark my word. Okay? Okay, Tok. Itu saja, Tok. Itu saja? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah tutup. Apa ni, orang tak dengar suara dia jelas kot kat Facebook. Dah, dah. Adik cakap okey, dia tak cakap okey. Phone ku, phone orang. Tak, aku rasa ada kaitan juga dengan ni. Ada saya dengar ni. Tak, kau cuba tengok eh. Ada, ada. Sebab aku baca ni, komen. Gambar yang jelas gila suara. Suara ketul-ketul keluar. Tahu, tapi itu mungkin iPhone. Macam mana yang lain? Ya, tu saya cakap tu, masalah phone tadi tu. Tok, tak tengok. Mari kita kotak-kotak tu. Kita tak tahu, kita tak tahu. 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 Kita tak tahu, kita tak tahu.